Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan video kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Amin. Di video kali ini kita akan ceritakan tentang kebun durian kita, yaitu bagian kedua setelah kita bersihkan dan kita pupuk. Untuk mengetahui cerita selengkapnya, kita langsung saja ke videonya. Nah, ini teman-teman, setelah kita bersihkan semak-semaknya dan juga kita pasang seng di setiap pohonnya, dan juga teman-teman sudah kita tebang kayu-kayu yang dekat dengan pohon durian kita. Ternyata teman-teman masih ada masalah sedikit, ternyata masih bisa dijangkau hama teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, masih banyak yang jatuh dibolongi teman-teman. Ini buahnya masih muda teman-teman, tapi dibolongi jatuh langsung. Nah, yang sudah matang pun dibolongi teman-teman. Hampir setiap bijinya dibolongi. Dan setelah kita intip teman-teman, ternyata masih ada pohon yang bisa untuk tupai melompat teman-teman. Jadi kita akan tebang semua pohon yang sekiranya tupai bisa melompat teman-teman. Nah, ini kita lagi menebang pohon tempat tupai melompat ke durian kita, kita tebang. Hampir saja kena kamera kita, tinggal beberapa meter saja lagi. Nah, ini kita juga lagi sedang menebang pohon tempat hama melompat juga teman-teman, kita tebang juga. Dan kali ini kita lebih banyak mengorbankan tanaman teman-teman. Yang paling banyak cempedak, rambutan, dan juga yang lainnya seperti aren, karet juga kita korbankan, kita jauhkan dari jangkauan hama teman-teman. Nah, ini kita masih menebang pohonnya, kita pakai sensor mini teman-teman. Sensor mini lebih ringan, lebih cocok untuk kita punya lahan kebun untuk menebang kayu maupun memotong dahan-dahannya teman-teman, karena lebih ringan. Nah, ini teman-teman, kita lagi potong dahannya dan kita potong pendek-pendek supaya mudah membersihkan. Nah, ini teman-teman, durian kita sudah mulai jatuh.
Mohon maaf juga teman-teman karena ini rekaman lama, jadi kita mengambil gambar masih salah ukurannya teman-teman. Seharusnya 16:9, tapi kayaknya ini full, masih ada garis hitam di bawah maupun di atas layar teman-teman. Dan juga musim yang ini teman-teman hanya satu pohon yang berbuah, yaitu yang di belakang pondok kita sekarang teman-teman. Nah ini teman-teman salah satu rekaman video kita. Ini sore hari sekitar jam 4. Rencananya ini kita mau menginap, dan sorenya kita sudah dapat ya sekitar 20 biji teman-teman. Nah ini pondok kita atap terpal masih. Nah ini belum ada seperti sekarang teman-teman. Nah ini masih atapnya masih terpal. Nah ini pondok kita yang sekarang teman-teman. Dan ini duriannya lumayan besar. Nah ini bangkunya tepat di belakang pondok kita. Nah ini teman-teman sekitar jam 5 subuh. Kita dan keponakan kita mau menjatuh durian. Siangan nih. Nah ini kek jatuh durian nih kesahnya nih. Nah ini pilihan tadi nih, tadi sore. Mantap bro, mantap. Ya kita lihat. Iya pakai sahnya. Waduh, hai. Leh. Aduh. Ya, terus. Nah, tuh dua tuh. Ah, mantap. Tuh lagi tuh. Tuh. Mantap. Boleh tegaknya 50 tulang tegaknya hambat nih. Belakang kau. Nah, lagi. Nah, ini. Mantap bro, mantap. Nah hitung ya gelanya tuh. Tuh dulu berapa tuh. Yang ini dulu ya. Satu. Nah satu, dua, tiga. Nah ini ada lagi teman-teman, ini yang besar ya sekitar 50 lebih lah sore sampai pagi.
Nah ini teman-teman jatuhnya mulai sore sampai pagi itu sekitar 50 biji lebih teman-teman. Ini cuma satu pohon yang berbuah, yaitu yang di belakang pondok kita sekarang teman-teman. Nah yang ini teman-teman. Nah yang ini yang di belakang pondok kita sekarang. Nah ini hari yang selanjutnya teman-teman, kita didatangi saudara-saudara kita dari jauh. Olehan malam tadi 63 tulang. Nah itu yang besar-besar. Alhamdulillah teman-teman, kalau musim durian kayak gini keluarga pada ngumpul, kita nikmati rame-rame hasilnya. Mati di sampingnya. Alhamdulillah teman-teman, kalau musim durian kayak gini semua saudara-saudara ngumpul yang jauh maupun yang dekat, kita nikmati rame-rame, kita nikmati sama-sama. Alhamdulillah teman-teman. Nah itu tadi teman-teman sepenggal cerita tentang kebun durian kita. Kita sudahi saja videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.